Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur karena kita masih diberi kesempatan beribadah bersama, meskipun tidak secara langsung bertatap muka. Setiap waktu kita merasakan penyertaan Tuhan dan kebaikannya dalam hidup kita. Mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 10, bait pertama dan kedua. Jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Indonesia saat ini hampir berusia 75 tahun. Memang usia bangsa kita masih sangat muda. Kita bahkan masih hidup lebih lama sebagai koloni Belanda dibanding sebagai negara yang merdeka, yakni sekitar 350 tahun. Ada banyak hal yang masih harus kita pelajari untuk hidup sebagai negara yang merdeka dan bersatu. Kita masih harus belajar menghargai beragam budaya yang menjadi kekayaan Indonesia, menyelesaikan masalah dengan jalan musyawarah, juga memberantas korupsi yang menggerogoti bangsa kita. Dalam proses belajar itu, kita perlu mengenakan kasih yang sanggup melintas batas-batas yang ada. Namun, seringkali kita gagal melakukannya. Kecurigaan, perasaan bahwa suku atau budaya kitalah yang nomor satu, serta ketidakpedulian ketika ketidakadilan dialami oleh yang lain, telah menjadi penghalang bagi kita untuk hidup berdampingan sebagai suatu bangsa. Untuk itu, mari kita mengakui dosa-dosa kita dalam doa pengakuan dosa. Tuhan yang menciptakan seluruh suku, bangsa, dan bahasa. Engkau mengaruniakan keberagaman agar kami dapat belajar dari satu sama lain. Namun kami seringkali menganggap yang berbeda sebagai ancaman. Kami gagal menghadirkan dan menghidupkan kasih lintas batas dalam keseharian kami, sehingga kami tidak menjadi agen-agen pemersatu, melainkan pemecah belah. Ampuni kami ya Tuhan, dan ajarkan kami untuk saling mengasihi dengan kasih yang sanggup melintasi batas-batas perbedaan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang telah mengaku dosa, pengampunan dari Allah berlaku bagi kita semua. Kini terimalah berita anugerah yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 38 sampai 39. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Tuhan, kita akan mendengarkan sabda dari Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber cinta kasih, biarlah sabdamu memasuki hati dan pikiran kami, dan biarlah Roh yang Kudus memakai diri kami untuk menjadi ladang penyemaian bagi benih-benih sabdamu. Berbicaralah ya Tuhan, kami sungguh merindukan sabda Tuhan. Amin. Bacaan pertama menurut Yesaya 56 ayat pertama dan ayat 6-8. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku. Dan keadilanku akan dinyatakan. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat, dan yang tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mesbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya, lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur pada-Mu ya Allah.
Bacaan surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma pasal 11 ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan ayat 29 sampai dengan ayat 32. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel dan keturunan Abraham dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terimalah Injil Yesus Kristus. Menurut Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga, anaknya sembuh. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar saudara di rumah? Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat dan baik. Jemaat Tuhan, tahun 1963, kedua pemerintah Jerman Barat dan Jerman Timur membuat tembok pemisah, namanya Tembok Berlin. Banyak orang di zaman timur yang hidupnya susah karena di bawah rezim komunis, mereka suka mau nyebrang ke tembok Jerman Barat. Karena di barat dikuasai oleh blok kapitalisme, kehidupan lebih baik.
Memang banyak makanan-makanan yang sudah tidak ada lagi di Jerman Timur. Kadang mereka merindukan makanan-makanan ketika Jerman masih dalam keadaan bersatu. Ada yang menarik, kebiasaan orang Jerman Timur. Nampaknya itu karena mereka benci, karena mereka frustasi. Setiap pagi orang di Jerman Timur akan mendekati tembok Berlin. Dan mereka yang tinggal di kota Berlin itu melemparkan sampah mereka ke balik tembok. Jadi sampah orang Jerman Timur dibuang ke Jerman Barat. Orang Jerman Barat kesal, marah. Setiap siang mereka harus membersihkan sampah-sampah yang ada di tembok di Jerman Barat. Kadang saking marahnya mereka memaki saudara-saudara mereka, orang-orang di Jerman Timur. Yang menarik adalah tahun 1979, ada seorang wali kota di Berlin, di Jerman Barat, namanya Karl Lloyd. Dulunya dia seorang guru sekolah minggu di sebuah gereja di Berlin. Karl melihat bahwa banyak orang Jerman Barat kesal dengan cara atau kelakuan orang-orang di Jerman Timur yang membuang sampah seenaknya. Tetapi Karl mengajak orang-orang di Jerman Barat untuk punya sikap seperti ini. Dia katakan bahwa, wahai para penduduk kota Berlin, orang-orang di balik tembok kita, orang-orang Jerman itu, Jerman Timur itu, adalah juga saudara kita. Mereka pernah menjadi bagian dari hidup kita. Entah apa yang mereka lakukan dengan membuang sampah, tetapi panggilan kita adalah kita perlu terus membersihkan sampah dari mereka. Dan sebagai imbalannya, kita berikan makanan yang tidak ada di Jerman Timur. Dan apa yang dikatakan oleh wali kota ini direspon baik oleh penduduk di kota Berlin. Setelah mereka membersihkan sampah dari Jerman Timur, orang-orang di Jerman Barat melemparkan makanan-makanan ke arah tembok. Jadi orang Jerman Timur siang hari akan menerima makanan-makanan tidak ada di Jerman Timur. Biskuit, coklat, bahkan ada semacam asinan, spekul yang sudah hilang di Jerman Timur, mereka berikan lagi. Pagi hari mereka membuang sampah orang Jerman Timur, siang hari orang Jerman Barat memberikan makanan kepada orang di Jerman Timur. Terus dilakukan setiap hari, setiap pagi oleh penduduk di kota Berlin. Tahun 1989, runtuhlah tembok Berlin. Yang menarik adalah ketika tembok itu runtuh, orang dari Jerman Timur masuk ke Jerman Barat. Mereka sering berpelukan. Ada yang saudara, ada yang sahabat. Dan menarik adalah apa yang dikenang oleh orang-orang di Jerman Timur. Mereka katakan bahwa 10 tahun kami membuang sampah. Dan 10 tahun kalian memberi kami makanan. Terima kasih Tuhan, menarik bukan? Ketika ada perlakuan buruk dari orang di Jerman Timur, Barat memilih merespon dengan cara yang lain. Memberikan perhatian, memberikan simpati, memberikan kasih. Viktor Frankl mengatakan, orang dalam keadaan menderita, dalam keadaan hidup yang gelap, seringkali kehilangan arah dan cahaya yang membantu mereka bertahan dalam penderitaan, bertahan dalam kegelapan adalah cinta kasih. Saat ini kita menghadapi situasi pandemi dengan segala hal yang membuat kita susah, kita menganggap sebagai penderitaan. Tetapi jangan lupa hari ini bacaan kita seperti kita diajak merayakan cinta kasih. Tentu hari ini bukanlah hari Valentine, tak ada pembagian coklat, tetapi bacaan kita mau mengatakan bahwa kasih Allah diberikan kepada banyak orang. Orang Israel selalu merasa bahwa Allah sangat mengasihi mereka, walaupun mereka tidak setia. Tetapi mereka seringkali menampik bahwa tak mungkin Allah mengasihi bangsa lain. Dalam bacaan yang kita baca di Yesaya 56, kita mendapati hal yang lain. Betapa Allah mengasihi bangsa lain. Ketika orang Israel
tiba di kampung halaman mereka setelah dari pembuangan, ketika mereka tiba kembali ke Yerusalem, keadaan kota-kota mereka rusak. Mereka miskin dan mereka membangun kembali kehidupan di sana. Mereka hanya tahu bagaimana membangun kehidupan lagi. Di kota itu ada banyak orang-orang asing. Dan menarik adalah orang Israel hanya fokus pada diri sendiri, peduli dengan diri sendiri, dan mengabaikan orang-orang lain yang ada dalam kota mereka, yaitu orang-orang asing. Dan Allah menegur mereka. Allah menyatakan bahwa keselamatan, kasih dari Allah diberikan kepada semua bangsa. Dan Israel diajak untuk memperhatikan, mendukung, memberi kasih. Karena Allah mengasihi semua bangsa. Bayangkan saudara, apakah cinta Allah itu terbatas? Kalau kita katakan bahwa cinta Allah terbatas, maka jawabannya berarti Allah mengasihi suku tertentu. Allah mengasihi agama tertentu. Allah mengasihi kelompok tertentu. Dan kalau kita percaya dengan pandangan seperti itu, maka itu bukan pandangan yang Allah miliki. Dan Alkitab tidak pernah mengatakan demikian. Kita yang seringkali membatasi cinta kasih Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan dengan demikian maka apa yang dinyanyikan dalam Mazmur 67 yang tadi kita nyanyikan bersama-sama mau menyatakan bahwa bangsa-bangsa pun menerima berkat dari Allah. Allah memberikan berkat pada bangsa-bangsa. Dan bagaimana pemazmur mengajak kita untuk mensyukuri berkat Allah. Allah tidak menahan berkat-berkatnya untuk bangsa yang lain, untuk banyak orang. Dan kita pun diajak untuk punya sikap demikian. Dan bagaimana perasaan Yesus kepada orang yang bukan orang Israel? Dalam bacaan Injil yang kita baca, Injil pasal 15, seorang Kanaan di daerah sekitar Tirus dan Sidon tahu siapa Yesus. Dan dia datang meminta berkat Yesus. Meminta pertolongan Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang kerasukan, setan, dan menderita. Dalam pasal 9 dan pasal 12, para murid melakukan percakapan tentang jalan belas kasihan Allah. Yesus mengajari mereka tentang ini loh, jalan belas kasihan Allah. Betapa Allah mengasihi banyak orang. Tetapi dalam bacaan kita, para murid menghardik perempuan itu. Menganggap bahwa perempuan tak layak menerima berkat dari Yesus. Karena ia bukan seorang Israel. Ia seorang Kanaan. Bangsa kafir goyim. Tetapi lihat apa yang dilakukan Yesus. Yesus berkata ke perempuan ini, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus tidak sedang menolak perempuan ini. Dia sedang, tanda petik, menguji seberapa besar iman orang yang bukan Israel ini kepada dirinya. Dan perempuan ini berkata, yang benar Tuhan, saya ini anjing, tak layak menerima berkat-Mu. Tetapi namanya anjing ada di bawah kaki dan menerima rempah-rempah dari tuannya, itu sudah cukup. Perempuan Kanaan ini tahu bahwa Yesus punya belas kasihan. Bahwa kasih Yesus tak terbatas pada orang-orang Israel. Kasihnya meluas. Kasihnya tak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Kasihnya melampaui segala bentuk identitas, segala bentuk golongan. Dan perempuan ini sungguh menyadari itu. Maka yang menarik adalah Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Banyak orang Israel meragukan Yesus. Tetapi orang yang bukan Israel memperhatikan Yesus. Injil ini mengatakan bahwa Allah mengasihi. Tidak hanya orang Israel namun juga seorang ibu di Kanaan. Allah mengasihi bangsa Mesir. Allah mengasihi bangsa yang lain. Allah mengasihi banyak orang. Dan di tengah situasi kita membangun kehidupan. Di tengah new normal, seringkali kita terfokus pada diri kita. Seringkali kita menahan banyak berkat, banyak bantuan yang dapat kita berikan kepada orang lain.
Tetapi firman Tuhan mengajari kita untuk rayakanlah cinta Tuhan yang tidak terbatas. Allah memberi berkat, memberi kasih yang tak terbatas dan jangan batasi kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kita kepada orang lain. Besok 17 Agustus kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Dan selalu saja ada yang menyentuh ketika kita merayakan itu dalam perayaan kasih pada hari ini. Seorang politisi Kristen, Kasimo, ia punya seorang sahabat juga lawan politiknya bernama M. Natsir. Tetapi menarik adalah seringkali ada perdebatan, seringkali ada sikap yang menyakitkan yang diterima oleh Kasimo. Tetapi jangan lupa, Kasimo peduli pada Natsir. Seorang perdana menteri yang tidak punya rumah, selalu mengontrak. Kasimo coba lakukan dengan menghubungi teman-temannya. Yuk, kita urunan. Kita berikan apa yang kita punya untuk membelikan rumah bagi Natsir. Cinta kasih Kasimo melampaui batasan agama. Cinta kasih Kasimo melampaui batasan suku. Karena Kasimo melihat Natsir sebagai manusia. Dilihat sebagai anak bangsa Indonesia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di tengah pergumulan apapun, jadikan terang kasih Allah menjadi pemandu kita. Hidup tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri, tapi biarlah kita dipakai Tuhan menyatakan kasihnya. Jangan batasi ketika Allah hendak mengasihi orang lain melalui hidup kita. Biarkan cinta kasih Allah menyebar kepada banyak orang melalui kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, berlimpah kasih, rahmat, dan berkat. Engkau mengasihi banyak orang. Tiap-tiap orang ada di hatimu. Jangan biarkan ya Tuhan kami hanya memperhatikan diri kami sendiri, memperhatikan kelompok kami, dan kurang memperhatikan orang lain. Biarlah Tuhan kami menikmati cinta kasihmu, dan kami boleh membagikan cinta kasih Tuhan kepada banyak orang, tanpa memandang suku, agama, dan golongan. Ya biarkanlah Tuhan kami memperhatikan juga bahwa kami hidup di sebuah bangsa yang besar dengan keragaman suku dan budaya. Biar kami melihat tiap-tiap orang yang berbeda dengan kami dalam bangsa ini sebagai saudara sebangsa. Dan biarlah Tuhan ketika kami menyambut perayaan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kami boleh belajar untuk saling mendukung, saling membantu, saling menjaga, saling menguatkan agar bangsa kami ini dapat kembali berpulih,
kembali mengerjakan banyak hal di tengah situasi yang tidak mudah. Berkati Tuhan bangsa kami ini menghadapi setiap program untuk membuat pergerakan ekonomi maju lebih cepat ketika melambat. Berkati bangsa kami menghadapi kecenderungan meningkatnya COVID-19. Biar kami semua boleh lebih berdisiplin memperhatikan betapa pentingnya menjaga kesehatan diri kami dan orang lain dengan memakai masker, dengan peduli pada kebersihan. Berkati program pemerintah untuk yang sedang mencoba vaksin, mencarikan penyelesaian, obat, dan seterusnya. Biarlah berkat-Mu yang terus menyertai program-program pemerintah ini. Ya Tuhan, di tengah situasi seperti sekarang, ketika pekerjaan menjadi berubah, ketika usaha kami pun perlu dibuat secara baru, ada hal-hal kreatif yang perlu kami lakukan, beri kami kekuatan. Biarlah cinta kasih-Mu menjadi terang dalam hidup kami. Kami tidak terfokus pada penderitaan, kesusahan kami, melainkan di tengah situasi ini kami terus memberi bantuan, terus memberi dukungan, terus memberikan kekuatan, terus memberikan support kepada orang lain. Karena mereka dan kita pun, kami pun memerlukan itu semua. Terima kasih ya Tuhan untuk segala hal yang boleh kami lewati bersama dengan Engkau. Berkat dan cinta kasih-Mu memenuhi kami semua. Di dalam kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita. Kini saatnya kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan seperti yang tertulis dalam Mazmur 107 ayat 22. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Kita dapat memberikan persembahan dengan cara mengantarkan langsung atau melalui rekening gereja yang tercatat dalam warta jemaat. Mari kita menyanyikan nyanyian syukur kita dari Kidung Jemaat 302, Kuberi Persembahan. Mari kita satu dalam doa. Allah yang berlimpah kasih karunia, kami mengucap syukur atas limpahan kasih-Mu dalam hidup kami. Kini kami membawa ungkapan syukur kami kepada-Mu. Berkatilah dan pakailah seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan dari mimbar ini sudah selesai diberitakan. Namun percayalah, Ia akan senantiasa berbicara di dalam hatimu dan menuntun engkau untuk mewujudkan kasih yang melintas batas di dalam kehidupanmu melalui tingkah lakumu, perkataanmu, juga setiap pilihan yang engkau ambil di dalam hidupmu. Kembalilah ke dalam keseharianmu dengan membuka hati bagi cinta dan firman-Nya. Kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman.
arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Save your